Assalamualaikum guys, welcome back at my YouTube channel. Masih bersama dengan aku, Sia Surya Official. Terima kasih guys buat kalian yang sudah subscribe channel aku, dan buat kalian yang pertama kali datang, jangan lupa guys untuk bantu subscribe-nya guys ya, bantu support-nya dengan klik subscribe guys ya. Oke guys, masih dengan konten-konten reaction, dan kali ini adalah yang video yang cukup viral banget di sosmed guys ya, dimana ini anak-anak Afrika ini nangis guys ya, menangisi sang bapak tiri ini pulang ke Indonesia gitu. No God! No God, please no! 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 Nah, seperti apa guys dengan kesedihan ini yang terekam ya, nggak tahu siapa yang merekamnya, warganya atau dapat dirinya, dan seperti apa ekspresi mereka ketika tahu ya kan bapak kayak gini yang mau. Nah, sedikit informasi guys, jadi tentara itu ya sudah menjadi tentara yang dipilih lah untuk menjaga menjaga perbatasan dan negara-negara konflik gitu guys, dan salah satunya mereka ini ditugaskan menjaga perbatasan menjaga. Menjaga perbatasan negara-negara konflik di Afrika. Nah, seperti apa guys? Kita langsung aja yuk. Seperti apa ekspresi para anak-anak ini? Check it out. Oh ya ampun guys, sampai terisak-isak gitu loh guys. Nih, halo sobat militer, seperti yang kita tahu, Tentara Nasional Indonesia memiliki tugas untuk melindungi negara dan masyarakat dalam keadaan perang maupun di masa damai. Mereka juga secara rutin menjaga kedaulatan negara dengan cara menelusuri wilayah. Itulah kenapa banyak banget negara-negara luar juga tentaranya juga mereaksan video dari bapak TNI ini guys. Ya memang tentara Indonesia itu luar biasa banget guys. Bukan hanya bagi bangsa sendiri, Tentara Nasional Indonesia juga bertugas di negara lain yang bekerja sama dan menjaga kedamaian sesuai negara lain guys ya, yang kita nggak tahu ya apa akan terjadi nanti gitu loh guys. Oke. Nah sobat militer, seperti halnya dengan para prajurit TNI ini yang bertugas di negara konflik Kongo Afrika, mereka menjalankan tugas dengan ikhlas sepenuh hati dalam menjaga perdamaian negara tersebut. Bikin haru guys. Layaknya di negara sendiri, di sana mereka mengayomi dan menjaga warga pribumi dengan baik. Sampai-sampai para anak-anak di sana sudah begitu dekat dan akrab, sehingga tak ingin ditinggal saat TNI berpamitan untuk pulang ke negaranya Indonesia. Aduh, kok yang sedih ya? Seperti yang terlihat di video berikut ini, yang belakangan viral di sosial media, para anak-anak negara Kongo menangis saat pasukan perdamaian Indonesia berpamitan untuk pulang ke negaranya. Anak-anak Kongo itu terlihat merengek dan sesegukan saat para prajurit TNI hendak pulang ke tanah air. Tentu saja sampai pegang dadanya gitu loh guys. Seperti rasanya sakit banget gitu. Aduh sumpah, itu benar-benar bikin haru guys, aku aja nggak bisa nahan tau. Aduh, harus kocoknya. Meski berbeda bahasa dan perlu pendekatan yang luar biasa, ternyata prajurit TNI bisa berbaur dengan masyarakat beda negara. Hal itu kian terbukti dengan kedekatan dengan anak-anak yang belum rela berpisah dengan mereka. Makin bangga saja sama Tentara Nasional Indonesia. Tak hanya dicintai oleh negara sendiri, juga dicintai di negara orang lain. Luar biasa.
kalau saya benar ya. Tuh sampai yang satunya, yang pun sampai batuk gitu lah, oke. Oke guys, benar-benar terharu aku aja. Mewek banget, parah aku coy. Ditahan ya, biar kosmetik aku gak lontur nih. Oke guys, gimana menurut kalian? Aduh, ada sebut lagi. Udahlah, biarin aja. Oke guys, gimana menurut kalian? Luar biasa banget ya. Aduh, aku kagum banget deh sama Bapak TNI ini. Memang mereka itu welcome banget sama anak-anak, masyarakat gitu. Dimanapun mereka berada, mereka tuh bisa banget membawa diri gitu. Luar biasa deh guys. Dan gimana menurut kalian guys? Kalau kalian suka juga, like and share guys ya. Dan beri komentar di bawah ini. Oke guys, dan buat kalian yang ingin request, jangan lupa guys, cantumin juga linknya guys ya. Jadi biar aku tahu guys, video mana yang mau aku request. So, sampai di sini dulu guys. Dan ditunggu untuk video-video aku selanjutnya. Bye.